Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan atau sharing tentang cara merekam. Biasanya merekam baik di PC, laptop maupun HP. Ini ditekankan di PC sama laptop atau sejenisnya. Biasanya kan merekam pakai OBS, Action dan lain-lain. Nah, di sini saya ingin menerangkan dan memaparkan ke sharing tentang bagaimana caranya merekam tanpa aplikasi. Di sini ditekankan khusus untuk Windows 10. Windows 10 karena aplikasinya sangat mendukung, yaitu menggunakan Windows 10, yaitu Windows bawaannya. Lanjut ke tutorial. Pertama-tama Anda klik start di PC dan laptop, pilih setting, pilih gaming, lalu pilih Game Store. Nah, open folder ini untuk menyimpan file atau file yang Anda ingin simpan. Tinggal dipilih aja. Nah, background recording di off aja. Ini ada waktunya antara 30 menit sampai 4 jam. Saya pilih 4 jam aja. Nah, recordnya di on, kita checklist aja. Centang. Ini tentang ininya ada ini sampai 92 recordingnya audio quality. Nah, ini tinggal pilih-pilih mikrofonnya sesuka-suka kalian, apa yang paling baik Anda pilih. Record gamenya, record video di sini ada 30 fps sampai 60. Saya pilih yang 30 saja. Diklik ini. Kualitas video standar dan tinggi, ya saya pilih standar. Capture-nya dicentang, udah ini keluar aja. Kita langsung ke praktik. Misalkan kita ingin merekam suatu YouTube, video di YouTube. Setelah memilih video di YouTube, lalu klik window plus G. Nah, di sini ada record, audio, performance atau informasi di laptop atau di PC. Nah, audionya silakan Anda stabilkan sesuai keinginan. Nah, di sini ada tombol record, rekam, dan mikrofon. Kita coba aja ke menu rekam. Diklik rekam di sini. Nah, sedang berjalan. Kita play aja, lalu kita sementarkan saja ya rekaman di YouTube-nya. Nah, udah beres. Ini hasil rekamannya nih. Hasil rekamannya seperti ini. Seperti ini. Ini hasil rekamannya. Demikian sekilas tutorial yang bisa saya buat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.